Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama 'ala sayyidina Muhammad khairi khalqillahi ajma'in. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana waftah alaina abwab al-fahmi wal-ilmi wal-hikmah kama fatahta ala anbiya'ika wa awliya'ika وعبادك الصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan inayah, yaitu pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita berterusan diberikan oleh Allah kekuatan dan juga peluang-peluang untuk kita meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa inayah daripada Allah, sudah tentulah kita bukan sahaja tak akan dapat untuk meningkatkan iman dan taat, bahkan lintasan dan dorongan fikiran ke arah itu pun tidak menjelma di dalam benak kita dan juga di dalam hati kita. Kullu ya'malu 'ala shakilatihi. Maka setiap orang itu beramal menurut corakan yang telah ditetapkan Allah untuknya sejak azali lagi. Yang baik itu beramal dengan amal yang baik, yang kesudahannya buruk itu beramal dengan amal yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Pada pagi ini diberikan Allah kekuatan kepada kita untuk meneruskan amal yang baik untuk meningkatkan keimanan kita. Narju minallah min dhalika kulli an yakuna aw an takuna isharatan minhu bi anna al khayra lana wa anna al-khitam bil husna. Kita berharap dengan dipermudahkan kita berbuat taat pada pagi ini, ia menjadi suatu petunjuk dari Allah kepada kita bahawa Allah menyediakan kebaikan yang besar untuk kita di hari akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan kesudahan yang baik untuk kita, insyaAllah. Pagi ini sebagaimana yang disebutkan